Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Fitriani Handayani, dekor low budget. Sekarang saya mau masak loh, Mak. Sekarang udah jam 11 lewat. Masya Allah, jam segini belum masak gitu kan, Mak? Ya, karena ini bukan hari sekolah. Hari sekolah sih, cuman karena hari Jumat kan gak bawa bekal, jadi santai masaknya. Terus lagi makan siangnya kan lama, habis pulang Jumat ya kan jam 1, jadi santai aja masaknya. Ini saya lagi masak air panas mau bikin santan, jadi kelapanya tuh kan beku di kulkas, jadi kita blender dulu, siram pakai air panas. Oke, kita lihat yuk. Oh ya, jangan lupa subscribe dulu dong, Mak, biar makin semangat bikin-bikin videonya. Makasih ya, Mak, yang udah subscribe. Jangan lupa like dan komen yang positif ya, Mak. Oke, kita mau bikin santan dulu. Stay tune. Oke, airnya udah mateng. Ini kelapanya beku ya, Mak. Terus disiram pakai air panas supaya santannya keluar. Nanti santannya kental. Selesai nih, nggak bisa disaring. Nih, tinggal kita peras ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini perasnya seperti biasa, Mak. Santannya disesuaikan aja sama kebutuhan kita. Ini saya bikin untuk sekali masak doang sih. Oke, selesai. Ini tempat sampah loh. Sampah tuh keluar. Mau gulai ikan ini ya, Mak, ikan lemak. Ini saya mau goreng sukun. Wajan mana mau dipakai? Gulai kuning. Oke, ini dah ya. Ini wajan kalipso, banyak banget nih yang nanya nih. Ini berat. Stainless tebal berapa ya, ketebalannya 0,8 kalau nggak salah. Ini santannya. Ini bumbu dasar putih yang saya bikin ya, Mak ya. Nih.
jahe, laos, serai, bawang putih, bawang merah, kemiri. Ini saya blender semua. Kunyitnya saya stok kunyit bubuk. Jadi kapan mau masak opor bisa, masak gulai tinggal kasih kunyit, ya kan? Cabe kering tapi udah saya halusin, nggak halus-halus banget sih, sedikit aja. Nih bubuk kunyit. Ini ketumbar. Iyalah tuh, sayang ayam. Nggak sayang bunda deh. Ini mau bikin adonan terigunya, Mbak. Kaldu instan. Kunyit bubuk, ini bubuk gulai dasar putih tadi ya, Mak. Karena nggak ada bawang putih stok, jadi saya pakai ini aja deh. Dan daun bawang. Dan air. Ini kita mau goreng sukunnya pakai ini ya, Mak. Masaknya simpel aja, apa yang ada diaduk-aduk ya, Mak, ya nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Apa yang ada, yuk tancap gas. Hari udah siang, karena kalau lapar semua apa yang ada dimakan, kecuali kalau kenyang. Yang enak sekalipun nggak enak dimakan ya, Mak, udah kenyang. Tapi kalau lapar apapun yang tersedia dimakan. Udah masak apa, Mak?
Ini kalau video gini kayak orang ngomong sendiri ya, Mak. Beda sama live di Instagram. Pada rindu tuh saya nggak ada lagi live belakangan nih kalau masak. Karena HP-nya dipakai buat inilah bikin video. Pindah ke YouTube dia, Mak. Awalnya di Instagram itu cuma iseng-iseng aja sih. Coba bikin-bikin di hashtag kebikinan Bunda Delpansa. Banyak yang suka, terus follower saya nambah, akhirnya sekarang berpindah ke YouTube. Cicip dulu. Oke, udah selesai, kita mau goreng. Oke, ini dia sukunnya udah kita bedakin ya, Mak. Apa bedanya, Mak, sama goreng sukun nih, Mak? Kalau Mak mandi dulu baru dibedakin ya, Mak. Kalau sukun bedaan dulu baru mandi. Nih, mau lihat mandinya kayak apa nih. Nih, mandi dia kan. Habis bedaan, Mak, baru mandi. Jadi saat mandi tetap cantik. Mana-mana lah ceritanya ya, Mak. Yang enggak penting pun dibahas. Belum potong kuku ya hari Jumat. Udahlah, penuh kali. Oke, kita masukkan ikannya. Ini ikannya udah bersih ya, udah saya asamin kemarin, udah dikeringin baru dipotong-potong. Jadi tinggal masak. Ini dia, ini ikan lomak namanya nih di kampung saya, ikan lomak. Dicampur apa, nanas gulainya enak nih, cuman enggak ada stok nanas. Pengen makan nanas jadinya. Cari nanas lah nanti. Di sini nanas satu apa yang kecil biasanya 6.000 loh, Mak. Yang kecil atau ada yang 2.10, kalau besar 3.20 misal, kayak gitu deh. Kadang saya masaknya kelihatan dikit gini kan, Mak, dihitung-hitung nggak cukup kan. Kami kan berlima, ini cuma 6 potong. Kadang bersisa juga loh, Mak. Malam itu kan nggak semuanya makan. Paling makan siang gini lah yang bareng-bareng. Ya, buang. Nanti isi lagi ya. Ini saya mau kasih apa asamnya ya. Asam kandis aja deh. Ini sukunnya. Kita balik dulu. Ini pakai terigu ya, Mak, tadi tepungnya.
Di goreng tempe juga kayak gini saya biasanya bumbunya. Apa yang ada deh. Kalau nggak ada bumbu gulai tadi itu bawang putih halus saya pakai. Kasih Royco, kasih daun bawang, kasih bubuk kunyit, udah jadi deh. Penting masak enak. Kalau perut lapar semua yang tak enak pun enak. Yang penting masak. Asal jangan batu sama kayu. Kita lanjut masak. Ini asam kandis ya mak ya, satu keping aja. Karena besar. Jadi terasa asam, terasa asinnya udah. Jadi kalau datang rajinnya saya bikin deh sambal terasi. Asam jeruk nipis kayak mareng-mareng gitu loh. Cabai mentah, bawang mentah, kasih terasi, garam, gula, penyedap, perasin jeruk nipis, dah giling. All in one. Cicip dulu ya, Mak. Belum asin, Ding. Ini dia udah selesai. Jadi hasil gorengan sukunnya banyak, kita mau bagi tetangga dulu ya, anak kos saya ya. Yuk. Biar enggak bubazir karena hari ini juga ada cemilan lupis. Jadi banyak banget makanan, kita bagi-bagi yuk. Hai. Berserak ya. Yuk, kita kasih buat Antenila. Nih Pak suami mau bikin ambalan ya. Nila. 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 Enggak ada. Dek kasih ke sebelah itu aja, Dek. Yuk, Dek. Adek yang kasih. Dek. Apa adek adek? Bunda malu. Ke sendalnya. Enggak pakai sendalnya. Terbalik. Bisa kan? Bisa. Ada yang kasih ya, hati-hati jatuh sayang. Ya. Tengok jalan, yuk. Kasih yuk, Om sebelah, awas jalannya. Tuh. Baik-baik jalannya. Ya. Ibu. Ya, yuk. Masuk, panas. Makasih ya udah bantuin. Enggak ada antenilanya, yang ada Om. Om yang ujung itu lagi sakit. Kakinya patah waktu pulang kampung. Tabrak mobil. Dia sih nabrak mobil jadi enggak sadar kakinya patah. Jadi udah dari lebaran kemarin dia nggak masuk kerja. Jadi tadi rencananya mau ngasih yang tengah-tengah, nggak ada orangnya. Jadi Dek ada bantuin kasih yang ujung. Makasih ya Dek ya, udah bantuin. Lagi masak apa nak? Bunda lapar loh, mau mamam. Udah ada yang masak? Udah. Mamam bunda dulu. Lapar. Ikan goreng ada? Ada. Ini aja ikan ini. Heeh. Mamam. Heeh. Boleh nih. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas enggak mau. Enggak mau pedas. Kasih kecap. Ada kecap. Mau kecap. Tadi abu. Udah kasih bumbu. Heeh. Oh, tapi pedas loh. Oh, kasih bumbu. Lagi? Yang banyak.
Wih. Nah, sedap nih. Kasih ya, saya coba makan ya ini. Ini masakan Dek Ara ini. Ikan apa, Nak? Ikan bakar. Iya. Oke, kita coba dulu ya. Iya. Angkat ikannya. Ah, udah. Enak. Makasih ya. Dah. Nih. Oh, kasih minum. Enggak, teh. Oh, kasih teh ini. Ini teh buatan Dek Ara. Dah. Kasih ya. Ini wheatnya. Kasih. Oh iya, kembaliannya ya. Dadah dulu sama tante, Nak. Dadah dulu sama tante. Dadah. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya. Like, comment, and share. Assalamualaikum. Oke deh, Mak. Sini udah azan ya di apa? Di masjid orang sholat Jumat. Jadi saya mau selesain dulu hidangan dapur. Mau giling sambal terasi dulu biar ada pedas-pedasnya. Oke, dadah. Assalamualaikum.